Kabar menghebohkan datang dari aktor Dwi Sasono. Pasca ditangkap akibat kasus kepemilikan ganja pada 26 Mei 2020 lalu, kini suami Widi Betri tersebut tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur. Di tengah proses kelengkapan berkas, fakta lain menyebut bahwa Dwi Sasono ternyata sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak puluhan tahun lalu saat ia lulus SMA. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Vivik Tanjung dalam tayangan KH Infotainment Kamis kemarin.